Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlilhu fala hadiya lah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdathatuhah wa kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini, hari Ahad tanggal 15 Rabiul Akhir tahun 1440 Hijriah atau 23 Desember tahun 2018, kita melanjutkan kajian kitab Syarah Riyadhus Shalihin karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau menjelaskan hadis-hadis Riyadhus Shalihin yang ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita membahas hadis nomor 77. Hadis nomor 77 di halaman 570. Kenapa hadis nomor 77? Hadis nomor 76 kita lewat karena kajian kita adalah Syarah Riyadhus Shalihin, penjelasan hadis-hadis Riyadhus Shalihin. Hadis nomor 76 di buku terjemahan ini tidak ada penjelasannya, makanya dilewat. Karena di kitab Arab yang saya pegang PDF-nya langsung di hadis 77. Tapi di kitab PDF ini tulisannya hadis 76. Makanya kita langsung membahas hadis nomor 77 tentang hasbunallah wa ni'mal wakil. Hadis nomor 77 ini hadis Ibn Abbas. Kita perhatikan, Ali bin Abbasin radhiyallahu anhuma aidan qala. Dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau juga berkata, kalau di kitab aslinya enggak ada kata-kata aidan. Yang benar yang mana wallahu a'lam. Mungkin ada beberapa riwayat. Jadi Ali bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, Ibn Abbas dan bapaknya Abbas, dia berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah, cukuplah Allah yang akan menolong kami. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami. Wa ni'mal wakil, dan Allah adalah sebaik-baik penolong. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qalaha Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Loh, kenapa sallallahu alaihi wasallam? Ya, di naskah aslinya seperti itu bunyi dari Imam Nawawi rahimahullah. Hina ulqiya finnar, ketika dia dilempar di api. Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang pertama, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, itu dikatakan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika
dia dilempar ke api. Wa qalaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan hasbunallahu wa ni'mal wakil juga dikatakan, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina qalu, ketika orang-orang berkata kepada beliau, ketika orang-orang mengatakan innan nasa qad jama'u lakum, innan nas, sesungguhnya orang-orang qad jama'u lakum, mereka telah berkumpul ingin menyerang kalian. Fakhshauhum, kalian harus takut karena orang udah pada ngumpul pengen ngabisin kalian. Fazadahum imanan, akan tetapi bukan malah takut, justru tambah imannya. Waqalu, dan sahabat-sahabat Rasulullah SAW pun mereka mengatakan hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukup Allah yang bakal nolongin kita, dan Allah itu adalah sebaik-baik penolong. Rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Imam Bukhari. Wa fi riwayatin lahu, dan disebutkan dalam riwayat lain dari Imam Bukhari, milik Imam Bukhari, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, wa fi riwayatin lahu, milik Ibn Abbas ya, tentang Ibn Abbas. Nah, Ibn Abbas atau dari Imam Bukhari ini, wa fi riwayatin lahu, disebutkan dalam riwayat lain, An Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Ibn Abbas semoga Allah meridhai keduanya, dia berkata kana akhir qawli Ibrahim sallallahu alaihi wasallam hina ulqiya fil nar, ucapan terakhir Nabi Ibrahim ketika dia dilempar di api, hasbiyallahu wa ni'mal wakil. Kalau tadi dikatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ini hasbiyallah. Hasbunallah, cukuplah Allah yang akan menolong kita. Hasbiyallah, cukuplah Allah yang akan menolong aku. Wa ni'mal wakil, dan Allah sebaik-baik penolong. Jadi dalam riwayat ini ada tiga ungkapan, ya, riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ungkapan yang pertama hasbunallah wa ni'mal wakil, riwayatnya disebutkan ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dilempar di api. Ketika beliau dilempar orang-orang ke api. Kemudian riwayat yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil, juga diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika dikatakan kepada mereka orang udah pada ngumpul pengen menghabisi kalian, kalian harus takut. Justru yang nambah malah iman. Kemudian mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Kemudian riwayat yang ketiga, yaitu disebutkan bahwasanya akhir ucapan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke api, Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi pada intinya di sini ada dua, yaitu tentang Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang kita ikuti penjelasannya di halaman 571. Ya, yang pertama di sini Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah yarhamukallah. Beliau mengingatkan kepada kita bahwasannya Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam, ya, karena dia lagi ngomongin Nabi Ibrahim dengan Nabi Muhammad alaihi wassalam. Makanya beliau mengatakan Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad alaihi wassalam, mereka berdua adalah khalilullah. Nabi Ibrahim khalilullah, kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah. Berarti khalilani lillah. Khalilani artinya dua khalil. Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khalilullah.
Dalilnya apa? Nabi Ibrahim itu Khalilullah. Kemudian dalilnya apa? Nabi Muhammad SAW itu Khalilullah. Yang pertama, Nabi Ibrahim Khalilullah. Dalilnya dalam surat An-Nisa ayat 125. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wattakhadallahu Ibrahima khalila." Wattakhadallah, Allah menjadikan Ibrahim khalila, sebagai khalil. Allah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Khalil terjemahnya apa khalil? Kekasih. Tapi lebih dari itu sebetulnya. Karena bahasa Arab ini kalau diterjemahin ke Indonesia pas-pas enggak, kadang-kadang pas, kadang-kadang enggak. Dalam artian Khalilullah terjemahannya kekasih Allah bisa maknanya sebetulnya lebih dari itu, saking dekatnya. Atau misalkannya yang nanti akan disebutkan insyaallah, ada Habib ya. Habib ini kecintaan, kecintaan sama kekasih. Kecintaan Allah dengan kekasih Allah lebih dalam mana-mana maknanya di bahasa Indonesia? Sama aja atau beda? Kecintaan Allah, yang dicintai sama Allah, sama yang dikasihi sama Allah, lebih dalam salah satunya atau sama saja? Sinonim atau sama saja? Itulah kadang-kadang susah ya kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Arab kita perhatikan. Yang pertama sebelumnya, dalil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah khalil juga. Kita udah tahu nih, Ibrahim adalah khalilullah. Sekarang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khalilullah juga. Dalilnya apa? Dalilnya adalah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha, sesungguhnya Allah qadittakhadani. Allah telah menjadikan aku khalilan, sebagai khalil." Berarti secara tidak langsung Allah sudah menjadikan aku sebagai khalil, berarti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau adalah khalilullah. Kama takhadha Ibrahim khalila, sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim juga sebagai khalil. Berarti Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga khalilullah. Baru berikutnya penjelasan bedanya khalil sama habib. Khalilullah, Habibullah. Apa bedanya khalil sama habib? Maka khalilullah, khalil itu maknanya lebih dalam daripada habib. Khalilullah itu maknanya lebih dalam ketimbang Habibullah. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, tidak ada seorang pun yang disebut sebagai khalilullah kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam saja. Pernah dengar khalilullah selain mereka berdua? Wallahu alam, tidak ada. Ya, hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim saja. Mereka khalilullah. Nabi Ibrahim khalilullah alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau khalilullah. Jadi cuma berdua doang yang khalilullah. Tidak ada yang lain. Dan kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, kadang-kadang kita dengar sebagian orang mengatakan Nabi Ibrahim khalilullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam habibullah, Nabi Musa kalimullah. Nabi Musa kalimullah jelas. Nah, kalam ini artinya kan perkataan ya. Kalimullah, orang yang diajak bicara sama Allah, Nabi Musa alaihi salam. Dan Allah sebutkan di Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Maka di sini yang akan dibahas adalah Nabi Muhammad dibilangnya Habibullah. Ya, orang yang mengatakan, ada enggak orang bilang Nabi Muhammad itu Habibullah? Ini kayaknya sering kita dengar di nyanyian-nyanyian ya. Nyanyian, Pak. Nyanyian. Ya. Di nyanyian yang kita sering dengar. Ya, Nabi Muhammad itu Habibullah. Ya. Sering kita dengar. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, orang kalau bilang Nabi Muhammad adalah Habibullah,
ini mesti dicek, nggak pas. Ya kenapa? Karena Khalilullah dengan Habibullah itu pangkatnya lebih tinggi Khalilullah. Makanya kalau dibilang Muhammad Habibullah, ini ngurangin pangkatnya Nabi. Ya karena kebanyakan apa? Karena apa? Karena yang namanya Habibullah, Habibullah kan yang dicintai gitu kan, yang dicintai sama Allah. Ini kan banyak yang dicintai sama Allah. Orang-orang yang beriman semuanya itu Habib semua, Habibullah, yang dicintai sama sama Allah. Antum Habib-Habib semua. Ya mudah-mudahan kita tergolong sebagai orang yang beriman, sehingga kita tergolong menjadi orang yang dicintai oleh Allah, dapatlah kita gelar Habib, Habibullah. Jadi ini ya, Habibul, Habib artinya orang yang dicintai. Makanya sering kadang-kadang kita ketemu sama orang Arab atau orang yang biasa ngomong Arab, Habibi, Habibi, ya sayangku, sayangku, atau yang aku cintai, yang aku cintai gitu. Kadang-kadang Azizi, yang aku hormati, yang aku sayangi, aku muliakan sama. Ya makanya kalau dibilang Nabi Muhammad SAW adalah Habibullah, ini ngurangin pangkat, ngurangin kehormatan. Ya bahasa saya ngurangin pangkat, karena memang kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, khatibun nas ala qadri uqulihim, ngomong sama orang ya sesuai daya tangkapnya. Sebetulnya lebih dalam dari pangkat maknanya, cuma bingung apalagi ngejelasinya gitu kan. Makanya Habibullah sama Khalilullah beda, lebih dalam, lebih tinggi secara derajat, yaitu Khalilullah. Sehingga tidak pas kalau dibilang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Habibullah. Orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbuat adil, mereka semuanya itu Habib-Habibnya Allah. Orang-orang yang dicintai sama Allah, cinta sama mereka. Makanya Ahbab, Ahbab itu Habib-Habib itu banyak. Ya Habib-Habib itu banyak. Beda sama Khalil, Khalilullah. Ini enggak ada kecuali cuma dua. Hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi yang tahu dikit. Yang enggak semua orang tahu nih. Karena kalau lagi apa dikasih tahu Muhammad tuh Habibullah, oh kayaknya meresap dalam hati, pas, cocok. Ternyata itu mengurangi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang membedakan antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Alhamdulillah kita tahu itu. Yang baru tahu, yang sudah lama tahu, alhamdulillah. Ya makanya yang benar kita katakan Ibrahim Khalilullah dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga Khalilullah. Nabi Musa Kalimullah alaihi wasallam, Nabi Musa enggak masalah. Kalimullah. Dan Nabi Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam ini termasuk orang yang pernah diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Ketika Isra Mi'raj. Semuanya tahu itu insyaallah. Ya ketika Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama apa? Pertama Isra dulu atau Mi'raj dulu? Isra dulu dari Mekah ke Baitul Maqdis. Kemudian baru Mi'raj dari naik ke langit, dari Baitul Maqdis ke langit. Ini ketika Nabi SAW dari Mekah ke Baitul Maqdis berangkat, kemudian sebelum subuh udah nyampe di Mekah lagi, orang pada heboh. Sampai akhir cerita, beritanya, informasi nyampe ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, wong dari Mekah ke Baitul Maqdis aja heboh. Saya percayanya lebih dari itu, Nabi gak nyampe Baitul Maqdis, nyampe langit ketujuh. Saya biasa aja, saya beriman, saya percaya gitu. Karena dekat dari Mekah ke Baitul Maqdis, jauh ke langit ketujuh. Kata Abu Bakar, cuma dari Mekah ke Baitul Maqdis, saya dengar lebih jauh dari itu, sampai langit ketujuh, saya percaya. Seperti makanya Abu Bakar dapat gelar As-Siddiq.
ini selesai antara Ibrahim Khalilullah dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Khalilullah. Jadi tidak tepat kalau ada orang bilang Habibullah. Ya kalau misalkannya dia beralasan macam-macam, beda level sama Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas beda sama mereka. Kemudian juga beda level dengan penulis rahimahullah, Syekh Utsaimin rahimahullah. Tentunya yang lebih diambil perkataannya adalah perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah. Apalagi beliau mengingatkan kepada kita, Khalil ya cuma dua, Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah setelah selesai pembahasan antara Ibrahim Khalilullah dengan Muhammad SAW Khalilullah, baru kita masuk ke inti, yaitu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada di halaman 572. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini diucapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau dilempar ke api. Kenapa Nabi Ibrahim dilempar ke api? Ya, kita tahu ceritanya. Nabi Ibrahim alaihissalam beliau berdakwah di kaumnya, mengajak orang-orang agar menyembah Allah saja, jangan sampai menyekutukan Allah. Nyembah Allah iya, juga nyembah selain Allah jangan. Akan tetapi kaumnya menolak. Ya justru mereka kekeh, pengen tetap kufur, pengen tetap kafir, pengen tetap melakukan kesyirikan. Ya wallahu alam, ya kita dengar sebagian orang yang kemarin dilanda bencana di Palu, sebagian mereka informasinya kekeh. Kan kita lihat ramai di sana, apa namanya, pengajian-pengajian orang berbondong-bondong bertaubat. Sebagian kekeh, masa iya sih judi zina bisa ngedatangin bencana? Ini kan nauzubillah seperti ini. Nah umatnya, kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalam, mereka kekeh, kufur, bahkan mereka ingin menghabisi Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai kejadian suatu hari kaumnya Nabi Ibrahim sedang mengadakan pesta besar, mereka lagi pada lebaran gitu kan. Akhirnya Nabi Ibrahim datang ke tempat mereka punya berhala. Berhalanya semua dihancurin, ditinggalin satu yang paling besar. Ini kisah udah masyhur, semua tahu insya Allah. Singkat cerita, tatkala mereka kembali, dilihat patung-patung udah pada hancur. Akhirnya ya mereka langsung tuduhan langsung kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai Nabi Ibrahim dihadirkan, kemudian ditanya, Nabi Ibrahim pun menjawab, tanya aja yang gede tuh, lihat kampak dikalungin di patung yang gede sama Nabi Ibrahim. Akhirnya fabuhital ladzi kafar, ya orang kafir diem. Cuma ya gimana, namanya tetap mereka pengen menang. Akhirnya nih Ibrahim nih enaknya kita apain nih? Nabi Ibrahim udah pelan-pelan ngomong sama mereka. Ya mungkin pengen diajak ngomong secara logika gitu kan. Bukan saya pelakunya. Ini kan ada Tuhan kalian yang paling besar. Itu kampak gantung di lehernya. Cobalah tanya sama dia gitu kan. Ya orang-orang mau ngomong apa, mereka tahu patung gak bisa ngomong gitu. Tapi demi membela Tuhannya, akhirnya ini kita apain nih Ibrahim nih? Mereka udah kelewat kesel kali sama Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan kisahnya dalam surat Al-Anbiya ayat 68. Allah berfirman, qalu harriquhu. Akhirnya orang-orang mengatakan bakar aja dia. Nabi Ibrahim disuruh dibakar sama orang-orang waktu itu. Wansuru alihatakum, belain Tuhan kalian. Udah Ibrahim bakar aja. Ya, mereka bengong tuh kan. Coba tanya sama patung yang gede itu. Udah bakar aja deh, bakar. Ibrahim bakar. Itu yang kita belain tuh Tuhan kita tuh. Karena udah mentok. Orang kalau udah gila sama Tuhannya ya begini. Udah gila sama hawa nafsunya, Allah, Quran, hadis udah. Udah yang biasa aja lah, biasa aja udah. Kalau ini kan gila sama patung nih. Orang gitu gila sama hawa nafsunya.
In kuntum fa'ilin. Kalau kalian serius, kalau kalian benar ngebelain Tuhan, kalau kalian benar-benar mantap sama itu Tuhan, udah bakar Ibrahim, bakar, bakar. Karena istilahnya kalau terus dialog-dialog, entah lama-lama kalau bahasa mereka kesambet jadi masuk Islam gitu kan. Padahal itu yang benar gitu kan. Nah, akhirnya mereka bikin api. Mereka akhirnya menyalakan api yang sangat besar. Mereka pengen lempar Nabi Ibrahim alaihi salam. Bahkan disebutkan saking gedenya itu api, mereka juga kepanasan, gak bisa deket. Akhirnya Nabi Ibrahim alaihi salam dilempar pakai ketapel ya, ketapel raksasa, ketapel besar. Jadi dilempar dari jauh. Ketika Nabi Ibrahim dilempar, maka Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Nabi Ibrahim udah mentok, udah mau ngapain lagi? Api udah nyala gede, ketapel udah tersedia, dilempar pakai ketapel. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu apa yang terjadi? Yang terjadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 69. Kata Allah, kulna, kami berfirman, kami mengatakan, ya nar, wahai api. Lihat di sini, bukan yan nar, tapi ya nar, ya nar, bukan yan nar. Nanti bakal disebutin kenapa. Sama juga ya sheikh, bukan ya sheikh, bukan. Jadi nggak pakai alif lam. Kata Allah, ya nar, wahai api, kuni bardan, dinginlah, kuni, kun fayakun, jadi, maka jadilah, kuni, jadilah, bardan, dingin, wasalaman, kemudian nyelamatin, karena kalau dingin gak nyelamatin ya mati juga, dingin, nyelamatin, ala Ibrahim, untuk Nabi Ibrahim. Ya kalau di sini Syekh Taimin bilangnya bardan diduhar, dingin lawannya panas, ya, kita udah tahu. Kemudian salaman, nyelamatin, karena lawannya ya bisa mematikan, bisa matiin, ya, tapi ini nyelamatin. Api kalau sudah besar, panas, bisa matiin orang, bisa menghabisi orang, bisa membinasakan seseorang. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada api biar dingin, biar nyelamatin Ibrahim. Akhirnya benar api itu jadi dingin dan menyelamatkan Ibrahim, selamat alaihi salam. Ya, wallahu alam, saya pernah dengar riwayat disebutkan ada seorang wanita, seorang ibu-ibu atau seorang wanita lah ya, lihat dari atas itu, ngelihat Ibrahim alaihissalam lagi duduk manis di dalam api yang berkobar besar itu. Dan ada disebutkan oleh sebagian para ulama, mereka menyebutkan kisah Israiliyat. Ya, disebutkan kisah Israiliyat. Kisah Israiliyat disebutkan bahwa waktu Allah berfirman ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadi dingin dan selamatin tuh Nabi Ibrahim, jadi dingin dan bikin selamat. Maka ada kisah Israel menyebutkan saat itu api seluruh dunia gak ada rasanya, dingin semua. Wah, benar gak tuh Ustaz? Israel ya. Tapi di sini Syekh Taimin rahimahullah langsung to the point, hadza laisa bisahih, kata beliau, ini enggak benar. Ya, kalau kita mau kembali kepada kaidah Israiliyat, ya kita jangan bilang benar, jangan bilang salah. Tapi Syekh Taimin langsung bilang itu enggak benar. Masa iya api langsung dingin semua seluruh dunia gitu. Tapi kita lihat alasannya kenapa beliau bilang enggak benar. Beliau mengatakan di dalam ayat ini Allah berfirman ya nar, bukan yan nar. Kata ulama nahu, ya ulama nahu, mereka mengatakan kalau misalkannya susunan kata
modelnya adalah seperti itu tanpa alif lam. Ya. Ya nar beda dengan yannal. Atau misalkannya ya walad walad ini kan artinya apa? Anak ya. Ya walad dengan yal walad ada alif lamnya. Itu beda. Bedanya apa? Kata apa namanya para ulama lugah, ulama-ulama ahli bahasa Arab, mereka mengatakan kalau misalkannya dikatakan ya nar atau ya walad, ya ustaz, ya talib, ya Abdullah, ya Muhammad, ya Muhammad. Kalau orang Arab bilang semua laki itu Muhammad. Ya saya waktu kuliah di Libya dulu ada salah seorang dosen semuanya dipanggil Muhammad sama dia. Salah seorang mahasiswa protes, saya bukan Muhammad, ya ustaz gitu. Oh enggak, pokoknya semua Muhammad. Kita di Arab ya, dipanggil semua Muhammad. Enggak tahu yang pernah ke Arab, yang pernah haji mungkin umrah dipanggilnya Muhammad tidak di sana. Yang saya ketemu dengan beberapa orang Arab, mereka manggil orang enggak dikenal Muhammad. Saya pernah dipanggil ya Muhammad, ya Muhammad. Ternyata dia bilang semua kita adalah umat Nabi Muhammad sehingga dikatakan ya Muhammad. Kita perhatikan ya nar. Ya nar ini kalau dalam bahasa Arab kalau alif lam itu namanya ma'rifah. Sudah diketahui. Misalkannya al-ustaz, berarti maksudnya lagi ngomongin ustaz itu gitu. Tapi kalau tanpa alif lam ustaz namanya nakirah. Belum diketahui ustaznya ustaz yang mana dulu nih gitu. Tapi kalau lagi ngomongin ya, ya ini adalah kata untuk manggil. Ya, munada namanya. Ya, kata untuk manggil ini pembahasan dalam munada. Ya, kemudian setelah kata ya itu adalah nakirah. Ya walad, ya walad, ya walad gitu. Artinya apa? Ini sudah diketahui anaknya anak yang mana yang kita panggil gitu ya. Ya misalnya kita dari jauh ada beberapa anak, terus kita panggil ya walad, taal, taal, sini gitu. Salah satu langsung ngeh dia, oh maksudnya dia yang dipanggil gitu kan. Sehingga kesimpulannya adalah ya nar, wahai api, maksudnya adalah api yang nyala buat Nabi Ibrahim itu, yang dinyalain buat bakar Nabi Ibrahim, bukan semua semua api. Dan yang benar ini ya, yang benar ini. Jadi ada kita jangan heran. Mungkin ya sebagian akan mendengar seorang penceramah dalam khutbah Jumat dan seterusnya membawakan ayat ini, kemudian dia mengatakan pada saat itu para ulama menyebutkan semua api di dunia dingin enggak ada rasanya. Kemudian kita heran, wah, entar tanya ustaz lah, tanya ustaz. Nah, sekarang udah dengar. Ya ada riwayat itu tapi riwayatnya tidak benar, tidak sesuai, tidak tepat. Alasannya apa? Alasannya menurut ulama lughah, ulama ahli bahasa Arab, kalau dikatakan ya nar artinya ini maksudah. Maksudah itu sudah termaksud api yang mana gitu. Yaitu api yang dinyalakan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi mudah-mudahan jelas. Ya, takutnya ntar ada yang bilang, "Ustaz, tadi apa maksudnya? Api kok enggak apa api kok dingin semua seluruh dunia, masa iya?" Ada yang ngantuk, ada yang enggak dengar, takutnya ada yang nanya ulang gitu ya. Tapi jelas insyaallah. Ini tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian yang berikutnya yang kedua, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini juga dikatakan oleh, diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kapan? Ketika mereka pulang dari perang Uhud. Perang Uhud mereka menang atau kalah? Kalah ya, kalah. Udah kalah nih pulang nyampe Madinah. Dengar ada omongan apa? Innan nasa qad jama'u lakum, orang udah pada ngumpul pengen nyerbu lagi. Bayangin tuh kita umat Islam nih, kaum muslimin saat itu dengan apa sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam udah kalah, dengar omongan gitu. Pengen diserbu.
Mereka pengen datang ke Madinah, pengen ngabisin kita. Kalian harus takut. Tidak seperti yang dibayangkan. Ternyata mereka bilangnya apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah yang bakal nolong kita, dan Allah sebaik-baik penolong. Melongo langsung orang yang ngomong gitu. Para sahabat, iman tingkat tinggi nih. Dibilang suruh takut, orang udah pada pengen nyerang. Mereka, ya gimana sih pulang dari Uhud nih? Kalau kita kan, masa. Mereka gak sahabat langsung. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya, kondisi sebenarnya Allah sebutkan dalam surat Al-Imran ayat 173, ayat 174, di halaman 573. Di halaman 573 paling bawah. Tadi ada ayat yang belum kita baca ya. Ayat yang belum kita baca ini berkaitan dengan api ya, berkaitan dengan api. Di sebelumnya ya, di halaman 573 paragraf yang kedua. Sebagian ulama mengatakan juga firman Allah, kuni bardan, ya kuni bardan, jadilah dingin. Wasala, ini disebutkan ada kata-kata salamannya, bardan wasalaman, disebutkan karena kalau cuma dingin tidak salaman, ini bisa habis, orangnya bisa mati, Nabi Ibrahim bisa meninggal. Akan tetapi kenapa kok bisa seperti itu? Karena semuanya dibawa kehendak Allah. Ya seperti misalkannya di sini disebutkan firman Allah, "Tsummastawa ilas sama." Allah bersemayam ke langit. Allah menuju ke langit. Ya Allah menuju ke langit. Wa hiya dukhan. Langit itu dukhan. Dukhan itu apa? Kumpulan-kumpulan asap. Ya kita lihat kan awan gitu kan, kumpulan-kumpulan asap maksudnya gitu. Faqala laha walil ardi tiya tau'an wa karhan. Faqala laha, kemudian Allah berfirman kepadanya, walil ardi, kepada langit Allah berfirman, kepada bumi juga Allah berfirman, i'tiya, datanglah kalian berdua, sini. Tau'an au karhan, mau apa enggak mau? Sini. Apa maksudnya tau'an? Tau'an ini nurut, emang kita nih manusia semuanya nurut sama Allah. Semua dibawa kehendak Allah, tau'an au karhan. Ikhlas enggak ikhlas, kita semua dibawa kehendak Allah. Kita tunduk sama Allah. Sama langit dan bumi begitu. Qala ta ataina ta'in, akhirnya mereka langit dan bumi mengatakan, "Iya, kita datang, kita nurut." Gitu. Jadi kita tidak heran api itu bisa dingin dan bisa selamat. Nah, kita kembali ke yang tadi. Nah, Allah sebutkan kisah tentang sahabat-sahabat Nabi SAW ketika dikatakan kepada mereka, orang-orang udah ngumpul pengen ngabisin mereka, udah perang pulang Uhud, udah kalah, kemudian pengen dihabisin, mereka mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Faktanya Allah sebutkan di halaman 573 dalil paling bawah, fanqalabu bi ni'matin minallah. Fanqalabu, faktanya berbalik. Katanya orang pada ngumpul pengen ngabisin, pengen nyerang, pengen datang, gak ada yang datang ternyata. Faktanya berbalik. Kenapa bisa gitu? Binikmati minallah, itu nikmat dari Allah. Wa fadl, itu keistimewaan dari Allah buat sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lam yamsashum su. Artinya apa? Lam yamsashum su. Mereka enggak kenapa-napa. Katanya pada mau nyerang balik, mau nyerang tambah. Mereka enggak kenapa-napa. Wattaba'u ridwanallah, dan para sahabat tetap mereka mengikuti keridhaan Allah. Wattaba'u ridwanallah, mereka mengikuti keridhaan Allah. Artinya apa? Mereka enggak ngambek sama Allah. Biar dikata mereka perang kalah. Kita nih ya, kita kadang lagi usaha kalah, enggak mau ke masjid lagi. Pak, kenapa enggak ke masjid, Pak? Oh, saya usaha gagal mulu, percuma ke masjid. Sahabat kan? Ya, perang Uhud kalah, kemudian ditakut-takutin lagi, pengen ada serangan tambahan. Mereka hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah yang nolongin kita, dan Allah itu penolong terbaik.
Emang apa kalau orang mau nyerang lagi? Biarin aja, hasbunallah wa ni'mal wakil. Faktanya berbalik. Ternyata mereka enggak ngapa-ngapa dan mereka tetap mengikuti keridhaan Allah. Kalau sebagian kaum muslimin sekarang ngambek. Ya kan, mungkin yang biasa belajar agama, membaca kitab para ulama, mengikuti penjelasan kitab para ulama, udah enggak kelihatan lagi. Kenapa? Bahasa kita udah ngambek gitu kan. Sahabat enggak seperti itu. Sahabat biar dikata gimana-gimana kondisi mereka, susah kayak gimana, wattaba'u ridwanallah, mereka tetap mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin 'adzim. Allah itu memiliki dzu, pemilik fadl, keistimewaan yang azim, yang luar biasa. Jadi mereka enggak ada matinya ngikutin Allah. Karena mereka nyadar, mereka tahu yang memiliki keistimewaan yang luar biasa itu Allah. Kalau seorang makhluk apa sih? Seorang makhluk apa? Dia punya harta yang banyak itu, ntar hartanya habis sudah gak diikutin dia. Allah gak ada habisnya dan mereka tahu, makanya mereka mengikuti ridwan Allah, keridhaan Allah. Gak ada ngambek-ngambeknya sama Allah. Tapi kalau orang gak sadar ke arah situ ya, gitu dia. Ya kadang-kadang udah gak kelihatan lagi di hadapan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbeda dengan kelas para sahabat. Ditakut-takutin, udah kalah perang masih takut-takutin, hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ini tentang Nabi Ibrahim dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat kesimpulannya di halaman 574. Ya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, pantasnya ya, harusnya setiap orang kalau misalkannya mereka menyaksikan atau mereka ngerasain kayak para sahabat. Para sahabat pulang perang Uhud kalah, ada omongan, ada yang nyusul pengen ngabisin tambah. Kalau kita nih kan sekarang lagi rame pengen pilpres. Kita dengar, wah katanya, wah iya. Jangan gitu besok. Hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Kadang orang gak puas. Ya orang gak puas, hasbunallah, kita juga harus usaha gitu kan. Harusnya kita ingat kajian tafsir kemarin, terakhir apa? Allah mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a. Ya biiznillah, tidaklah kami mengutus seorang rasul kecuali untuk ditaati. Di sini kan informasinya hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya udah cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, enggak usah dijabarin. Ada orang menyampaikan berita ke kita, "Oh, katanya Indonesia gini. Wah, sekarang udah banyak orang asing masuk ke Indonesia, gini." Selesai kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Emang mau ngapain? Gitu kan? Kadang-kadang, "Wah, kita ngaji terus. Ayo dong. Kita kumpulin masa biar ini teratasi." Hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Kenapa? Karena kalau kita udah bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, ntar yang nyelesain tuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana itu dialami oleh Nabi Ibrahim alaihi salam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita pegang ini kata-kata nih. Ya kita pegang ini kata-kata. Setiap ada gimana-gimana gitu kan, hasbunallah wa ni'mal wakil. Mungkin ya kalau di daerah yang sedang ditimpa bencana, wah katanya tsunami, wah nanti jam sekian ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya sambil bergerak, ya sambil bergerak. Sama seperti kita ketika ada informasi gini menjelang pilpres, ada ini, kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya besok kalau kita misalkannya, mungkin kalau pilpres itu kasusnya dikasih duit, kemudian nanti nyoblosnya ini, mungkin kasihan gitu ya. Nah kita gak cuma bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, tapi kita besok ketika misalkannya dikasih duit, kemudian nyoblosnya ini misalkannya, kita lakukan itu, kita turutin, bukan itu. Tetap kita usaha. Ibaratnya kayak di daerah bencana ada yang mengatakan, "Oh gempa, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil sambil kita lari ke tempat yang aman, bukan kita duduk hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbunallah wa ni'mal, bukan gitu maksudnya." Iya. Ya bukan seperti itu. Atau misalkannya
Wah, nanti kalau di Jakarta mungkin ya, informasi nanti jam 2 akan ada banjir susulan, udah dibuka dari Bogor, gini. Kadang orang, wah gimana ya, wah gimana, tidak, cukup hasbunallah wa ni'mal wakil, beresin yang perlu diberesin, minggir, air datang, udah tunggu sampai air selesai. Ya, tunggu sampai air lewat, udah selesai lewat, bersihin, aktivitas lagi seperti biasa. Misalkannya banjir 7 hari, banjir 10 hari, aktivitas lagi seperti biasa, nah, seperti itu. Sama juga kayak misalkannya lagi macet sekali misalkannya. Ya. Kemudian kita lagi di kilometer kesekian. Datang papasan bilang, "Pak, macetnya itu sampai sana, Pak. Jauh." Kita bilang apa? Hasbunallah wa ni'mal wakil, mau gimana lagi? Ikutin aja gitu. Bukan kita malah puyeng, malah dedekan, malah gimana. Ya, tidak. Ketika kita nyampe ke situ, berhasil tuh setan. Gitu. Maka kita pegang ini, hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, yang apa namanya? Yang katanya misalkannya nanti di tahun ini apa-apa akan dipersulit begini-gini, atau misalkannya wah ini si fulan kalau naik di jabatan ini nanti Islam akan digini-giniin, nanti ini akan begini-begini, kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil sambil kita usaha. Ya, sambil kita usaha, apa yang kita bisa mungkin untuk kita usahakan itu kita lakukan. Ya, wallahu a'lam. Ya, jadi kesimpulannya yang pertama kita disampaikan tentang kata hasbunallah wa ni'mal wakil, bagaimana kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam, bagaimana kisahnya Nabi Muhammad SAW beserta dengan para sahabat, sehingga di situ kita nangkep, oh begitu ya, baru kita diajak, ayo kita pegang ini kata-kata hasbunallah wa ni'mal wakil, biar kali-kali kita ngadepin kesulitan. Ya, kita ngadepin kesulitan. Ya, misalkannya kesulitan di dalam kita bersosialisasi atau di dalam kepengurusan surat-surat penting tertentu. Wah, katanya harus dipersulit sekarang begini dan seterusnya. Kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil sambil kita jalanin. Syarat-syaratnya apa agar surat yang kita harapkan bisa terbit dan seterusnya, sambil kita berucap hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau orang yang mungkin nyari pekerjaan ya, PNS misalkannya, ada tes PNS katanya begini, atau misalnya ada seseorang yang mungkin ingin jadi polisi, ada seseorang yang ingin jadi TNI misalkannya, kan ada tes-tesnya. Wah, kalau nggak gini ntar nggak bisa lulus gini. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil sambil kita jalanin apa persiapan yang perlu kita siapkan dan seterusnya. Jangan lupa kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mengatakan wa man yatawakkal 'alallah fahuwa hasbu. Siapa yang bersandar kepada Allah, bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan kepada dia. Allah akan menolong dia. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wallahu alam. Sampai di sini, yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum kita tutup, apabila ada pertanyaan, silahkan. Tafadhol, di depan ada pertanyaan, silahkan. Jadi mohon maaf, siapa mereka yang mengatakan akan ada serangan balik? Tadi disebutkan para sahabat, ada yang bilang sama mereka ada serangan balik. Kemudian pertanyaannya, ini siapa yang ngomong? Ini yang ngomong siapa? Orang-orang munafik yang pengen nakut-nakutin orang-orang beriman. Ya. Siapa yang mau nyerang balik dibilangnya waktu itu? Siapa? Abu Sufyan ya? Abu Sufyan dan yang lainnya. Ini pernah lewat pembahasannya. Kalau saya tidak salah di pembahasan tafsir, kalau saya tidak salah, atau mungkin di sebelum-sebelumnya di pembahasan kitab ini. Jadi mereka pengen nakut-nakutin orang yang beriman. Ya, kalau kita mungkin sekarang modelnya ada share di WhatsApp,
ya di WhatsApp itu disebutin ada ini, ada ini, ada ini. Saya ingat sekali waktu apa namanya, waktu beberapa waktu yang lalu ada share, mungkin ada beberapa yang baru dapat belakangan, ternyata itu informasi dulu. Ada rekaman, nih hati-hati, saya lihat di mall ini ada orang besar-besar, orang begini-begini-begini-gini yang punya ini. Atau mungkin, apa namanya, sekarang lagi rame katanya penculikan anak, begini-begini-begini-begini, dan seterusnya, hati-hati, ciri-cirinya ini. Kemudian nanti isi dalamnya diambil, itu dijahit, dibuang, kan lagi rame itu seperti itu. Kadang-kadang nih yang lebih khawatir nih ibu-ibu nih, ya. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Tapi jangan heran ya, nanti kita ketemu sama orang-orang yang mungkin mereka tidak belajar. Mereka mengatakan, apa sih hasbunallah, hasbunallah. Orang lagi ini kan kita antisipasi dong, waspada gini. Memang betul kita waspada. Harusnya kalau ini orang ngerti, kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil, langsung nyambung. Cuma memang kita harus sabar, kadang-kadang ada orang yang gak ngerti, ya, sehingga malah jadi panjang sama dia. Ya, sama apa namanya, sama kadang-kadang ya kita hilap ya. Kayak kemarin kasus kita contohkan dalam kajian tafsir. Masalah apa Bu? Kemarin contohnya dalam kajian tafsir Bu. Ingat gak Bu? Bu, ada ibu-ibu gak? Masalah apa Bu? Masalah poligami Bu ya. Kalau lagi ngomong poligami, ibu-ibu nih kadang-kadang, wah gak terima gimana gitu kan. Padahal kita udah bilangin poligami ada dalam Islam, udah diem aja. Ya udah, oh poligami, oh iya, 1, 2, 3, 4 selesai. Maksudnya gitu aja, itu ya hasbunallah wa ni'mal wakil, itu sudah ungkapan selesai. Atau misalkannya sama ketika pembagian waris, kita tahu lidzakari mitlu hadzil untayain, laki-laki dapat 2 kali bagian wanita. Mungkin ada wanita yang protes atau ada laki-laki yang mengatasnamakan HAM. Kemudian protes, wah itu kan tidak adil, bukan keadilan namanya, karena begini, 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 dan seterusnya. Jangan seperti itu. Kalau kita dengar Allah udah bilang gitu, udah, diem aja. Kita setuju, gak setuju, udah diem aja. Daripada takutnya kalau kita ngomong salah, salahnya bukan sama orang. Takutnya ntar kita salahnya sama yang di atas, sama Allah. Takut masuk kategori orang yang gak beriman dengan ayat itu misalkannya gitu. Cuma ya gitu ya, kadang-kadang kita hilang. Emang perlu diingetin. Ya, perlu diingetin. Nah, jadi tadi yang mengatakan akan ada serangan balik, nakut-nakut ini orang-orang munafik, orang-orang kafir. Mereka berusaha ingin menggetarkan orang-orang yang beriman. Sama juga zaman sekarang, ya. Sekarang ada, bahkan ada istilahnya cyber-cyber itu ya. Cyber ini kerjanya di komputer, bikin informasi-informasi yang menyeramkan. Apa namanya, kita nggak berbicara fakta beneran apa nggak beneran ya. Contoh kayak penculikan anak, saya nggak berbicara beneran apa nggak beneran. Taruhlah itu beneran misalkannya, maka cukup kita mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil, selesai. Sambil kita usaha yang semaksimal mungkin, kayak kita mungkin sama anak belanja di mall, tetap kita awasin anak kita, kita pegang ya. Sambil nah, kalau misalnya ada anak takutin, hasbunallah wa ni'mal wakil, sambil kita berusaha, jangan lupa. Ya, wallahu a'lam. Ada pertanyaan yang lain? Di belakang ada pertanyaan, Bu? Tidak ada? Di depan ada pertanyaan, silakan. Boleh apa Ustaz, ucapan itu diamalkan setiap hari? Waktu-waktu atau bagaimana? Ah, boleh tidak? Ucapan itu diamalkan setiap hari atau sewaktu-waktu, boleh atau tidak? Sesuai kebutuhan. Iya, dalam ungkapan bahasa Arab ada namanya likul limaqamin maqal. Ya, likul limaqamin maqal, artinya di setiap kondisi ada yang mesti diucapin. Jadi nggak semuanya. Nanti itu pembahasannya ada di hadis nomor berapa ya? Hadis setelahnya nanti ada insyaallah. Ya.
Jadi hasbunallah wa ni'mal wakil ini dibacanya ketika waktu apa? Suasana panik. Ya, suasana panik. Kalau kita belajar dari yang baru saja kita bahas, hasbunallah wa ni'mal wakil dibacanya ketika suasana panik. Contoh kalau kalau di Jakarta beberapa yang suasana panik ya suasana banjir misalkannya. Ya suasana yang genting. Ya. Wah. Katanya misalkannya banjir gitu. Katanya nanti banjir nih berlangsungnya sampai sebulan gitu kan. Misalnya. Maka kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Atau misalkannya wah nanti tahun ini misalnya katanya BBM naiknya mau 7 kali gitu. Nanti bulan ini naik. Ya terus mau ngapain? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Atau misalkannya nanti menjelang Ramadan bahan-bahan makanan ya kan mau pada naik. Wah, gimana? Hasbunallah wa ni'mal wakil. Gitu. Jadi bukan kita ngamalin amalan ini kemudian nanti akan begini, tidak. Membaca hasbunallah wa ni'mal wakil sekian kali maka akan Allah ini perlu dalil kalau seperti ini. Adapun yang sedang dibahas ini suasana-suasana ya panik, suasana-suasana genting. Atau misalkannya suasana yang contoh kita punya kendaraan ya, punya motor misalkannya. Kata teman, wah ini kalau begini keluarnya gede nih, bisa sampai sekian gitu kan. Kayak kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Nanti sama ke bengkel tetap. Daripada saya nanti gini-gini dan seterusnya. Contoh ya. Atau yang lain lah. Iya Ustaz ya. Pernah ada kasus Tanggal 9 jam 9. Seperti ini maka kita bilang hasbunallah wa ni'mal wakil. Berarti jelas insyaallah ya. Jelas sekali insyaallah hasbunallah wa ni'mal wakil. Iya. Berarti cukup ya hasbunallah wa ni'mal wakil. Nah, ada pertanyaan yang lain? Ya kalau pertanyaan enggak bilang hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Lain ya. Nah, Bu di belakang enggak ada pertanyaan ya, kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita tutup insyaallah. Wallahu a'lam. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari saya pribadi. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.